Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam persaudaraan, salam seagama, seakidah. Kabare waras. Matur nuhun, hatur nuhun, terima genasih, terima kasih kula ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang sudi hadir mampir di channel Profil pada kali ini. Dan insyaAllah pada hari ini sebenarnya Profil pingin banget untuk mengingati semula berkenaan dengan Masjid Istiqlal di Gaza, yang memang kita tahu saudara kita di sana telah pun mengalami satu suasana yang tak dapat Profil bayangkan. Jika kita di sini dapat makan yang enak, dapat minum untuk menghilangkan dahaga, dapat tidur menghilangkan rasa mengantuk, tapi sahabat-sahabat kita yang berada di Palestina ini, Allahu Akbar, Profil sendiri tidak dapat bayangkan. Dan kita mendoakan semoga sahabat kita yang berada di sana dilindungi dan dijauhkan daripada ancaman-ancaman daripada golongan di sebelah sana. Kalau tengok kepada video-video yang lepas, Kulo pernah mereact satu video, iaitu pada tahun lebih kurang 2 tahun yang lalu, bagaimana sumbangan daripada rakyat Indonesia ini telah berjaya membina sebuah masjid indah yang namanya adalah Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza. So, Profil dapat maklumat yang katanya pada waktu yang begitu bergolak tempoh hari, masjid itu juga turut dimusnahkan dan kini tiada lagi masjid yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia di Gaza. Namun pada hari ini, insyaAllah kulo mau lihat videonya. Dan pada hari ini kita akan tengok channel Kasih Palestina. Sudah agak lama sekali kulo enggak melihat atau hadir di channel Kasih Palestina. Jangan lupa di subscribe channel Kasih Palestina. Masjid Istiqlal, masjid megah kebanggaan dua bangsa, ini telah hancur. Allahu Akbar. Inilah dia sisa masjid ya. Allahu Akbar. Allah. Kesian sekali sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Allahu Akbar. Ini tiada lagi masjid tempat mereka berkumpul, tempat mereka mengamal atau beribadat kepada Allah. Inilah indahnya masjidnya dahulu. Dan Profil tak pasti adakah anak-anak ini masih ada di sana ataupun telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebenarnya videonya. Jadi kalau kita lihat video sebentar tadi, jelas sekali Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza telah musnah sepenuhnya dan kini tiada lagi tempat untuk saudara kita beribadat. Yang kalau kita tengok pada video yang pernah kulo react 2 tahun yang lepas, kulo pernah mereact ada mereka yang tuli ataupun istimewa berada di masjid tersebut. Kita dapat lihat kesungguhan pembinaan masjid itu. Tapi apakan daya? Apakan daya? Sudah tertulis suratan takdir yang masjid itu telah pun tiada di muka bumi Gaza.
Dan ya, itu masjid kita tak tahu eh. Ada banyak lagi sumbangan daripada Indonesia untuk sekolah, pasar dan Bofi rasa dengan kerakusan, dengan kata keinginan yang maksimum oleh pihak sebelah sana, sudah pasti tempat-tempat ini tidak akan kekal lama. Dan ya, kita harapkan mungkin akan berdiri megah lagi Masjid Istiqlal Indonesia yang baru, mungkin insya-Allah. Tapi kita tidak tahu bila, mungkin jika Allah izinkan kita dapat melihat satu lagi Masjid Istiqlal di Gaza insya-Allah. Jadi kepada sahabat semua, kula mohon maaf kiranya terdapat kesilapan kula pada video kali ini. Matur nuhun, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat semua, mas, mbak yang sudi hadir di channel Profi pada kali ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Bye-bye.